3 Oktober jam 2 petang, penyanyi dan komposer Yasin hadir di Komplek Mahkamah Petaling Jaya bagi prosiding keputusan 3 kes dadah yang dihadapinya. Jom kita dapatkan update status terkini kes beliau. Alhamdulillah, hari ini macam ada turning point untuk saya lah. Semuanya berjalan dengan lancar. Next 17 hari bulan pula lah. Tadi pun tak habis lagi. Akan disambung 17 hari bulan nanti, insyaAllah. Memang dijangkakan ada prima facie memilih untuk berdiam diri. Kita minta panggil saksi doktor lah daripada Tanjung Rambutan. Dia pun beri keterangan tadi lah. Itu pun tak habis tadi. 17 hari bulan dia akan naik lagi untuk disoal balas oleh pendakwaan lah. Dan lepas tu pun kita akan sambung lagi. Lepas tu tengok macam mana. Sebenarnya saya kena sambung rawatan balik di Tanjung Rambutan sebenarnya. Tapi itulah proses mahkamah ini mengambil masa lebih daripada yang saya jangkakan. Mau tak mau saya kena habiskan proses mahkamah dan harap ianya berhabis dengan baik. Dan harapnya saya akan dapat pulang segera Tanjung Rambutan untuk habiskan rawatan 100%. Kita percaya dengan proses mahkamah yang adil akan mendapat satu keputusan yang terbaik. InsyaAllah. Jika ada keperluan, kita akan panggil saksi tambahan. Sebab kita ada dua tarikh tambahan. Kebajikan saudara Yasin untuk mendapat keputusan terbaik itu adalah concern utama kami dan pihak keluarga lah. Apa-apa keputusan yang pihak tim kami buat, fokus kita adalah kebajikan Yasin dan juga supaya keputusan yang terbaik diberikan kepada saudara Yasin, insyaAllah. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang penting untuk Yasin, untuk keluarga Yasin. Kita berpeluang untuk memanggil saksi, give his side of the story. Dan Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Kami berdoa apabila ia disambung pada 17 hari bulan nanti pun, ia akan berjalan lancar. Ada satu outcome yang positif, insyaAllah. Yasin dapat kembali untuk dirawat dan diberi rawatan dengan sempurna, insyaAllah.